Wilayah NTT saat ini mulai memasuki puncak kemarau. Dampaknya ketersediaan air bersih mulai berkurang. Warga di sejumlah wilayah seperti di Timur Tengah Utara mulai manfaatkan sisa genangan air sisa minum ternak untuk mandi dan cuci pakaian. Inilah kubangan air dan sisa minuman ternak sapi dan kambing di salah satu embung mini yang sudah keruh dan berlumpur. Namun masih dimanfaatkan oleh warga untuk mencuci pakaian bahkan untuk mandi. Kondisi ini dialami warga Desa Fatwana di Kecamatan Insana, Kabupaten Timur Tengah Utara, akibat puncak musim kemarau tahun ini yang membuat sejumlah titik sumber air sudah kering. Warga mengaku tak ada pilihan lain. Mereka terpaksa harus mencuci pakaian di air sisa kubangan sapi, bahkan untuk mandi. Karena sumber air lainnya di desa itu hanya boleh dimanfaatkan sebagai air minum meskipun terbatas. Tidak kering. Ya. Tapi ini sering pakai batu cuci di sini. Setiap tahun. Tidak ada sumur kok di sini. Ada, tapi untuk cuci ya cuci di sini. Kekeringan kepanjangan, baru dia bisa turun. Kalau tidak ini air sangat bisa kurang. Jadi masyarakat sini pakai ini untuk memang untuk cuci dan binatang sapi-sapi yang bisa pakai untuk minum. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Timur Tengah Utara menetapkan 95 desa darurat kekeringan. Untuk itu saat ini pihaknya terus berupaya menggunakan dana yang ada untuk membantu air bersih bagi masyarakat sambil menunggu bantuan tanggap darurat. SK status darurat penanggulangan bencana kekeringan itu 95 desa. Berkaitan dengan ini, mau tidak mau kami harus bantu masyarakat. Untuk itu, tahap pertama mungkin kami bisa bantu dengan anggaran yang ada di BPBD ini untuk 20 desa. Per desa itu kami kasih 5 tangki saja, yang bisa kami kasih 5 tangki. Dari 100 tangki itu kami bagi ke 20 desa. Itu untuk tahap pertama. Dengan menanti, kami juga ada mengajukan permohonan tambahan dari BTT. Air bersih yang didistribusikan untuk masyarakat dari BPBD setempat juga terbatas. Satu desa hanya diberi jatah 5 tangki air atau 25.000 liter sesuai dengan ketersediaan dana tanggap darurat yang dialokasikan oleh negara. Dari Timur Tengah Utara, Septan Besi, Tim Ainews melaporkan.